evaluasi. Dan terakhir adalah audit kasus. Saya sebagai ketua TPPS, kalau seandainya ketemu dengan siapapun, pasti akan bertanya, startingnya berapa Bu, kemudian chattingnya berapa, ibu hamilnya berapa, kebutuhannya berapa, balitanya berapa. Itu harus ngotok. Kita sebagai TPPS harus dan paham betul apa yang harus kita lakukan. Terima kasih untuk masukannya dari Pak Camat Kodanan yang sudah memberikan beberapa catatan, dan itu sudah masuk dalam bidang koordinator bidang masing-masing. Nggih, Bu Dia tadi dari BKKBN juga ada, kemudian dari koordinator dari pendamping data dari Prodi Kebidanan dari Polrekes, dari Pak Putih. Terima kasih banyak Pak Putih sudah menyajikan data. Dan Bapak Ibu sekalian, September itu ada survei. Gerakan yang kita lakukan harus sebelum September. Kebetulan pendopo ini hadir BPS, Bu Nurul, Ketua BPS. Tadi saya sudah diskusi bahwa stunting tidak perlu indikatornya. Kalau kita sudah punya data, kita sudah intervensi, kita sudah melakukan kegiatan, kita sudah evaluasi, dan kita sudah audit kasus. Seandainya nanti di September ada survei itu ngeblok, ya Bu Nurul, survei itu ngeblok, pasti kita akan bisa menjawab seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ili. Kalau ada survei, kita tidak usah takut mau diblok, mau diapa. Kalau data kita sudah by data, sudah menyangkut 87-90% cakupan, kita tidak usah takut. Nah, hal itu yang harus kita segera lakukan untuk mencapai cakupan di angka 87 atau 90%. Jadi hari ini seperti apa, Pak? Gini, ini kan bentuk pembelajaran, okay. Sehingga nanti masyarakat itu tahu jadi jenis makanan lokal yang ternyata kandungan gizinya itu memenuhi syarat untuk balita, ibu hamil. Sehingga ini hanya sebuah edukasi. Tapi diharapkan karena kita tadi itu live streaming, sehingga mereka tim pendamping desa, kemudian kader KB, kader posyandu itu sama mengerti, oh ternyata sederhana, harganya tidak mahal. Ini memang secara kabupaten itu dilansir oleh Pak. Ini lebih menekankan ke produk lokalnya ya Pak. Produk lokal. Salah satunya apa contohnya Pak? Ada kandungan contoh yang dekat dengan Bengawan Solo. Karena Bapak itu senang pancing, makan di sana kan ada jendil. Jendil ya. Jendil itu ya, ada dagingnya untuk ibu, kemudian ada duri-durinya, tulangnya itu anak, diproses sedemikian rupa, sehingga anak ini menjadi senang karena tidak ada bau asin, tidak ada aroma asin. Kemudian yang lain menyesuaikan. Yang di situ misalnya banyak ketela, kemudian dipadukan dengan tempe tahu. Oh gitu. Di produk-produk lokal ya. Untuk CKM KB untuk launching Gasat ini tadi diperuntukkan untuk semua wilayah ya Pak. Betul. Menggandeng stakeholder ya. Semua desa, kabupaten juga. Bahwa ini bentuknya, makanya tadi kita ikut lomba. Sehingga masing-masing kecamatan ada lomba, lomba yang menggali muatan-muatan lokal. Langsung yang pemenangnya langsung nah, tadi pemenangnya yang tadi kecamatan. Ya, yang juara 3 Jepon, juara 2 Tunjungan, juara 1 KWN. Nah ini untuk cakupan stunting sendiri sudah berapa Pak ini Pak? Jadi gini, kalau data itu ada di nanti di kabin, banyak Bu Yuni. Oke. Ini ya, datanya, karena gini, datanya itu kan mengikuti perkembangan. Nah kita kecenderungan itu menurun, ada penanganan. Nah, harapan dari Pak Bupati itu adalah nanti perkembangannya zero. Sehingga targetnya di akhir tahun 2024 itu 14%. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.